Raffi Ahmad bongkar bayaran The Freedom hampir 600 juta saat manggung di Ulta Azizah yang ke-20. Putri anggota DPR Ri Andre Rosiade, Azizah Salsa baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20 pada tanggal 6 Oktober. Kejutan dalam pesta ulang tahun Azizah turut mengundang band besutan Raffi Ahmad Chess, The Freedom. Diketahui, The Freedom Band berisikan 5 personil artis papan atas yakni Dikta, Andre Taulani, Raffi Ahmad, Desta, dan Surya Insomnia. Manggung untuk menghibur tamu di pesta ulang tahun Azizah, The Freedom dibayar dengan nominal fantastis. Raffi Ahmad dalam tayangan FYP di Trans 7 pada Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023, membongkar nominal bayarannya dalam satu kali manggung. Disebutkan, kehadiran The Freedom merupakan kejutan dari Arhan untuk Azizah. Lantas, Raffi membongkar nominal bayarannya saat mengisi acara ulang tahun Azizah. Suami Nagita Slavina itu juga mengklaim band yang dibentuknya bersama Andre Taulani itu mendapat bayaran termahal abad ini. Iya, bayarannya bandnya hampir 600 juta. Bayaran band termahal abad ini, jelas Raffi. Hanya Azizah yang berhasil, lanjutnya. Lantas disinggung soal nama bandnya, Raffi menyebut The Freedom memiliki makna kebebasan. Bandnya bebas dalam melakukan kesalahan.